Alamates wangi sole iku papat awe nafkah istri pangan sandang tempat loro margauli istri kanti sae telu menuhi kebutuhan batine. Wah, apaan tuh? Oh, ini tuh sihiran dari Abah Yai. Sihiran ini tuh bermanfaat banget dari sisi kehidupan manusia, dari mulai anak-anak, santri, istri, suami, dan lain-lain. Dan juga ada dalil Qur'annya, dari hadisnya, dan juga rujukannya jelas banget. Dan yang terpenting, Abah Yai itu jagonya buat sihir. Gitu, Sang. Nih, ada daun dari Abah, coba dengerin. Keluarga merupakan cerminan dan miniatur bangsa dan negara, bahkan dunia. Dari karakter keluargalah kita bisa membaca karakter bangsa dan negara. Dari pribadi-pribadi dan individu-individu, anggota-anggota keluarga yang baik, terciptalah keluarga yang baik. Dari tiap-tiap keluarga yang baik, terciptalah rukun tetangga atau RT yang baik. Dari tiap-tiap RT yang baik, terciptalah rukun warga atau RW yang baik. Dari tiap-tiap RW yang baik, terciptalah desa yang baik. Dari tiap-tiap desa yang baik, terciptalah kecamatan yang baik. Dari tiap-tiap kecamatan yang baik, terciptalah kabupaten yang baik. Dari tiap-tiap kabupaten yang baik, terciptalah provinsi yang baik. Dari tiap-tiap provinsi yang baik, terciptalah negara yang baik. Dari tiap-tiap negara yang baik, terciptalah dunia yang baik. Dengan buku ini diharapkan terciptalah surga dalam rumah tangga. Alamate rumahku surgaku baiti jannati. Inilah yang disebut dengan revolusi mental dan pendidikan berkarakter. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Di sana ada majlis tuh. Lagi bahas sihir ini. Yuk ke sana yuk. Ayo. Alamateku rusoleh iku pitu. Sici sikap penuh kasih sayang estu. Ikhlas ing dalem dike murid murid lan selalu nasehati ing murite lan selalu nasehati ing murite ngajak murite ngadoi akhlak Allah. Alamat santri soleh, Tat. Ada. Coba dibuka halaman 8 kitabnya. Halaman 8. Dibaca bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Alamat santri soleh iku limo.
dinasehati pengurus darimu, ikuti kalahku pengurus kamu yo. Dueni praso pemrakus ing pengurus laat peraturan. Joko fasilitas senang pondok maju, joko nama baik pesantren lan bantu, joko fasilitas senang pondok maju. Mulai sekarang, yuk kita sebarkan kebaikan supaya apa yang ada di sekeliling kita juga jadi baik. Siap, laksanakan.